kita juga berharap bahwa mereka tapi juga apa ya, mereka tampilkan ketika kita melaksanakan kegiatan. Penting sangat kalau koordinasi dengan pemerintah. Saya pernah bicara sama Pak Alex, saya kirim satu di pemerintahan. Pak Alex, lebih mudah fokus yang tersebut Pak Presiden daripada KPK. 5 tahun kami di sana, tidak ada masalah urusan. Terus saya kita kemudian benar kita ini menafsirkan apa itu? Orang pemimpin negara yang tidak pernah sangat mudah, bukan hanya mudah. Kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap. Satu kali aja ini memenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan atau dia pada waktu itu. Satu kali itu ada sebelumnya. Ada satu momen di desa, tapi ini berharap bisa bicara. Ketika penggantian pimpinan masuknya Pak Yohanes Atak, usai perhatikan kami benar kami dipanggil tidak itu, yang dipanggil itu dewas gitu. Sampai saat ini terserah kemana benar teman-teman mau lihat sejarah itu menafsirkan itu ada bahan ada koordinasi yang tidak jalan. Saya pernah mengajak Pak Alex, Pak Kutro, Yohanes Atak bahkan mengikuti penindakan langsung saya ajak itu bicara dengan Menko Polhukam yang baru. Bisa nggak sebagai menteri yang koordinator pada menteri yang berkecimpung di dalam bidang Polhukam itu mengadakan semacam ini dengan KPK? Diterima sangat baik, kok itu bagus, tidak pernah dilaksanakan sampai saat ini. Mungkin Pak Alex mengatakan bahwa koordinasi benar itu, melibatkan seperti apapun oleh teman-teman lemah. Faktanya seperti itu. Ketika ada anak-anak kita pula melakukan penangkapan yang kebetulan subjek hukumnya adalah seorang kepala kejaksaan negeri, mereka kemudian datang menyampaikan bahwa giat koordinasi dan supervisi di daerah terhambat, pintu ditutup. Kita berharap pemerintahan yang baru hanya bisa berharap